Oke, di video kali ini Bella coba gambar yang digambar. Jadi daripada videonya terlalu biasa gitu, Bella mau coba cerita-cerita sedikit soal mengapa Bella suka menggambar. Jadi dahulu kala, waktu zaman batu, Bella tidak sengaja lihat Tante Bella gambar anim gitu. Gak ingat anim apa, soalnya pas itu Bella masih bocah lah ya. Tapi Bella masih ingat kalau gambar Tante Bella itu maksudnya kurang rapi gitu. Pas itu Bella belum terlalu tertarik, tapi keren aja gitu bisa gambar. Jadi Bella nyoba praktekin, mungkin sedikit tertarik kek. Pas itu gambar Bella jelek banget, masih bagusan stickman anak tetangga. Tapi wajar kan, namanya juga masih bocah hehe. Nah, habis itu malah keterusan suka menggambar. Nah, pas zaman-zaman Bella masih sekolah, dulu Bella sering tuh racet-racet di bagian belakang buku tulis. Udah mirip Da Vinci aja. Orang pada belajar, Bella di belakang malah jadi pelukis. Aduh, gurunya juga enggak terlalu perhatiin sih. Soalnya sekelas banyak orang kan. Terus Bella menyudut di belakang sendirian tanpa kasih sayang. Enggak canda. Nah, pas di sekolah Bella dulu itu ada yang namanya lomba menggambar. Ya, semua sekolah kayaknya pernah ada lomba gambar deh. Nah, waktu lomba menggambar itu semuanya harus ikutan. Jadi kita semua dikasih tuh kertas gitu, tapi alatnya kita bawa sendiri. Nah, pas waktu itu ada seseorang, anggap aja teman. Bella baik banget, astaga masih dianggap teman. Nah, teman Bella ini minta tolong tuh digambarin. Ya, Bella kan anak baik, jadi Bella bantuin dong. Walaupun gambar pemandangan gunung dan sawah doang. Abis itu Bella lanjutin gambar Bella sendiri. Setelah berjuang berabad-abad sampai titik tinta terakhir, akhirnya Bella menyelesaikan karya terhebat umat manusia, yaitu gambar yang Bella gambar saat itu. Nah, dengan percaya diri, Bella kumpulin tuh. Nah, habis itu Sensei Bella milih-milih gambar yang bagus. Dan jing-jing-jing, gambar Bella terpilih, yay. Tapi gambar Bella pemandangan yang dikasih sama teman, dan teman Bella pun yang menang. Dah lah, tapi tak apalah ya, soalnya itu pengalaman berharga Bella mungkin. Nah, karena gambarnya sudah selesai, jadi ceritanya sampai sini dulu ya. Ntar Bella lanjut lagi. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar Bella semangat bikin videonya. Oke, dadah!